Halo YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang daftar pulau-pulau terbesar yang ada di planet bumi kita ini. Mungkin ada yang berpikir jika pulau terbesar itu adalah pulau yang menjadi wilayah negara-negara di Asia, Eropa dan Afrika. Akan tetapi daratan luas Asia, Eropa, Afrika tersebut bukan dikategorikan pulau tapi sebuah landmass atau wilayah atau area daratan yang sangat luas. Oke, langsung saja kita lihat daftar-daftar pulau terbesar di dunia. Greenland. Greenland adalah sebuah pulau besar yang terletak di dekat kutub utara planet bumi. Greenland merupakan bagian dari negara Denmark. Greenland sebagian besar ditutupi oleh es dengan ketebalan sekitar 10 meter. Greenland memiliki luas sekitar 2.130.800 km persegi dengan populasi hanya sekitar 56.732 jiwa, atau setiap 35 km persegi hanya ada satu orang saja kepadatan penduduknya. Pasti sepi sekali ya di sana. New Guinea. New Guinea adalah pulau terbesar kedua di dunia dengan luas 785.753 km persegi. Terletak di Oseania di barat daya Samudra Pasifik, pulau ini dipisahkan dari Australia oleh Selat Torres selebar 150 km. Bagian barat, yang dikenal sebagai Western New Guinea, membentuk bagian dari Indonesia dan diatur sebagai Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Dataran Tinggi, Papua Selatan, dan Papua Barat. Sedangkan bagian timur pulau ini merupakan daratan utama negara merdeka Papua New Guinea. Populasi yang ada di Pulau New Guinea ini sekitar 14.800.000 jiwa. Itu artinya ada 14 orang setiap kilometer perseginya. Borneo. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia. Di pusat geografis maritim Asia Tenggara, dalam kaitannya dengan pulau-pulau besar Indonesia, terletak di utara Jawa, barat Sulawesi, dan timur Sumatera. Pulau ini secara politik terbagi menjadi Brunei, Indonesia, Sarawak, dan Sabah. Sekitar 73% sampai 75% pulau tersebut merupakan wilayah Indonesia, sedangkan sisanya adalah wilayah Sarawak, Sabah, dan Brunei. Luas Pulau Borneo adalah 748.168 km persegi. Dengan jumlah populasinya sekitar 23.720.000 jiwa. Itu artinya setiap kilometer persegi terdapat 28 sampai 29 jiwa. Masih bisa terbilang sepi, ya. Madagaskar. Madagaskar adalah sebuah pulau besar di Samudra Hindia di lepas pantai timur Afrika Selatan, timur Mozambik. Pulau Madagaskar ini sama dengan nama negaranya yaitu Negara Madagaskar. Pulau Madagaskar memiliki luas total 587.040 km persegi. Populasinya sekitar 27.691.018 jiwa, atau setiap kilometer persegi terdapat 47 jiwa. Pulau Baffin. Pulau Baffin adalah pulau terbesar di Kanada dan pulau terbesar kelima di dunia. Luas wilayahnya adalah 507.451 km persegi, sedikit lebih besar dari Spanyol. Populasinya adalah 13.039 pada sensus Kanada 2021. Di pulau ini terdapat kota yang bernama Iqaluit, ibu kota Nunavut. Itu artinya hanya ada satu jiwa di setiap 33 km kepadatan penduduknya. Sumatera.
Sumatera adalah salah satu kepulauan Sunda di Indonesia bagian barat. Merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia dengan luas 443.065 km². Jumlah populasi Pulau Sumatera sekitar 58.557.211 jiwa. Itu artinya kepadatan penduduknya sekitar 123 sampai 124 jiwa per km². Dengan populasi terbanyak ada di Kota Medan dengan jumlah penduduk sekitar 2.097.610 jiwa. Honshu. Pulau ini terletak di selatan Hokkaido di seberang Selat Tsugaru, di utara Shikoku, melintasi Laut Pedalaman, dan timur Laut Kyushu di seberang Selat Kanmon. Ini adalah pulau terbesar ke-7 di dunia, dan terpadat kedua setelah Pulau Jawa di Indonesia. Luas Pulau Honshu adalah 225.800 km². Honshu memiliki populasi 104 juta jiwa pada 2017, yang merupakan 81,3% dari seluruh populasi Jepang. Dan sebagian besar terkonsentrasi di daerah pesisir dan dataran. Sekitar 30% dari total populasi tinggal di area Tokyo Raya di dataran Kanto. Setiap km² terdapat 447 jiwa kepadatan penduduknya. Pulau Victoria. Pulau Victoria adalah sebuah pulau besar di Kepulauan Arktik yang melintasi perbatasan antara Nunavut dan wilayah barat laut Kanada. Ini adalah pulau terbesar ke-8 di dunia, dan dengan luas 217.291 km². Ini adalah pulau terbesar kedua di Kanada. Luasnya sedikit lebih besar dari Pulau Britania Raya. Populasinya hanya 2.168 jiwa, atau hanya ada 1 jiwa setiap 100 km². Waduh, sepi sekali ya. Britania Raya. Britania Raya adalah sebuah pulau di Samudra Atlantik Utara di lepas pantai barat laut benua Eropa. Dengan luas 209.331 km². Ini adalah yang terbesar dari Kepulauan Inggris, pulau Eropa terbesar dan pulau terbesar ke-9 di dunia. Kota terbesar di pulau ini adalah London. Pulau ini memiliki populasi sekitar 61 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 305 jiwa per km². Pulau Ellesmere. Pulau Ellesmere adalah pulau paling utara dan terbesar ke-3 di Kanada, dan pulau terbesar ke-10 di dunia. Ini terdiri dari area seluas 196.235 km². Pada tahun 2016, populasi Pulau Ellesmere tercatat hanya 191 jiwa. Terdapat 3 pemukiman, Alert, Eureka, dan Grise Fjord. Itu artinya hanya ada 1 jiwa di setiap 1.032 km². Hihi, sepi sekali ya. Itu adalah 10 pulau terbesar yang ada di planet bumi kita ini. Adapun Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa menduduki peringkat ke-11 dan ke-13 pulau terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton. Beri kami masukan dengan komentar di bawah. Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi. Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.